Pengurus Dharma Wanita Persatuan Aceh menggelar kegiatan Lomba Senam Kesehatan Jasmani dalam rangka memperingati hari ulang tahun DWP yang ke-25 di kantor DWP Aceh pada Selasa 5 November 2024. Adapun peserta lomba senam tersebut diikuti oleh pengurus dari setiap DWP Satuan Kerja Perangkat Aceh dan seluruh DWP Kabupaten Kota Aceh. Berdasarkan penilaian Dewan Juri, ditetapkan 6 juara terbaik dari masing-masing kategori baik SKPA maupun Kabupaten Kota. Dari DWP SKPA, secara berurut dari juara pertama sampai 6 diraih oleh DWP di Sub Aceh, DWP di Stanbun, DWP Setda Aceh, DWP di Spora, DWP RSUD ZA, dan DWP Dinas Arpus. Sementara kategori Kabupaten Kota, juara pertama hingga 6 diraih oleh DWP Aceh Barat, DWP Kota Banda Aceh, DWP Aceh Singkil, DWP Simelu, DWP Aceh Timur, dan DWP Gayo Lues. Ketua DWP Aceh Sukmawati mengatakan kegiatan lomba senam itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan antar anggota Dharma Wanita Persatuan. Melalui olahraga senam ini, kita semua juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh yang tentunya sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik sebagai istri pegawai negeri sipil maupun dalam kiprah kita sebagai perempuan yang aktif di tengah masyarakat. Menang dan kalah dalam sebuah kompetisi adalah hal yang biasa, tetapi kebersamaan kita hari ini semoga menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Kemenangan sejati bukan hanya dalam meraih juara, tetapi juga pada keikutsertaan, semangat, dan kekompakan tim yang kita bangun bersama. Pungkas Sukmawati.